saat ini kita sedang melaksanakan latihan air to ground atau penembakan dari udara ke darat oleh Skadron Udara 1 dengan menggunakan pesawat Hawk 100-200 dengan mengambil tempat di AWR Gunung Tamang. Seperti yang kita ketahui, AWR Gunung Tamang ataupun area weapon range Gunung Tamang adalah suatu lahan atau suatu area yang diperuntukkan untuk latihan bagi penerbang-penerbang tempur yang ada di Skadron Udara 1 yang pada saat ini melaksanakan latihan untuk melatih bagaimana penembakan dari udara ke darat dengan menggunakan bentuknya adalah bom ataupun bentuknya adalah roket ataupun dengan strafing atau penembakan dengan balet. Nah, teknik-teknik inilah yang akan dilatihkan oleh penerbang-penerbang kita di Skadron Udara 1 baik dari IP, initial point, sampai dengan ke target. Jadi ada beberapa profile yang digunakan dan ini menjadi latihan buat penerbang-penerbang untuk mengasah kemampuan sehingga semakin lama penerbang-penerbang ini mempunyai kemampuan yang terasa, ya, teruji, terukur untuk meningkatkan profesionalismenya masing-masing.